Hari ini hujan gerimis. Gerimis. Taruh payung dulu, guys. Oh iya. Kuai nih untuk ngisi. Nah, ini sambil nungguin pesanan aku datang. Aku mau itu. Tuh. Mer. Sisi. Guys, jadi aku ngambil pesanan aku. Nanti aku cari tempat dulu. Cari tempat buat unboxing. Nah, jadi aku tuh beli tongsis ya. Kemarin ceritanya tongsis aku tuh patah yang bagian sininya. Bagian kakinya itu patah satu, jadi nggak bisa dipakai lagi. Itu kenapa makanya aku tuh nggak bisa ngevlog, guys. Dan ini aku udah beli lagi. Aku tuh belinya di Shopee. Beli di Shopee Taiwan ya. Harganya ini tadi murah kok ini, 209 udah plus ongkir. Ini aku meganginya pakai tangan ya, soalnya nggak ada tongsis. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi dengan YouTube channel aku, Nita Jayo 88. Jadi sekarang aku lagi ada di ruang santai di 7-Eleven karena aku baru aja ngambil barang pesanan aku ya. Nah, jadi aku baru ngambil tongsis karena 2 hari yang lalu tuh tongsis aku rusak, guys. Bagian penyangganya ini, bagian kakinya tuh patah satu, so nggak bisa digunakan. Dan itu alasan kenapa juga aku tuh nggak bisa ngevlog beberapa hari ya, karena nggak ada tongsis. Kalau nggak ada tongsis tuh ngevlognya susah, harus pegangin kamera tuh susah. So aku istirahat ngevlog dulu. Dan hari ini tongsisnya udah datang dan aku sekarang udah pakai buat ngevlog. Tongsis ini murah banget ya guys, aku belinya di Shopee Taiwan, harganya cuman 149 plus ongkir tuh 60 NT, ongkir 60 NT, jadi harga plus ongkir tuh cuma sekitaran 209 NT. Aku belinya di Shopee Taiwan, tadi aku bayar pakai uang 500, ini ada kembaliannya 291 NT. Kalau 209 itu dikalikan, kalau dirupiahin itu 200 kali 5 sekitaran 110.000 ya, murah banget, 110.000 tongsis. Udah bisa buat ngevlog, buat video TikTok, buat selfie, buat macam-macam. Jadi ini rekomend ya. Di bagian ini, sorry ya, aku nggak bisa nunjukin tongsisnya kayak apa karena sekarang lagi aku pakai. So di sini diterangin ya, tongsis ini bagian atas ini ada lampunya, di atasnya ada bagian lampunya. Jadi kalau pas ngevlog di kegelapan bisa dihidupin ya, bisa di on off. Lalu tingginya itu bisa mencapai 100 cm atau 1 meter, lumayan tinggi banget. Dan harganya kalau aku rasa ini rekomen banget ya, karena harganya murah, kualitasnya juga oke. Ini aku beli yang kedua kalinya, yang pertama juga sama persis seperti ini, tapi berhubung yang pertama rusak, so aku beli lagi. Nanti rencananya mau beli lagi ya guys, jadi kalau ini rusak udah ada serfnya ya. Kemarin tuh rusak, aku belum ada penggantinya, so aku 2 hari libur nggak ngevlog. Dan hari ini alhamdulillah banget udah datang, so aku bisa ngevlog lagi. Ini aku masih di 7-Eleven, masih di ruang tunggu 7-Eleven.
Jadi di 7-Eleven itu disediain ruang tunggu bisa buat makan siang, bisa buat nyantai-nyantai, buat sembarang-barang gitu. Nah, dan sekarang aku mau OTW pulang. Mau, karena ini jam istirahat aku nggak mau terlalu lama keluar. Eman-eman waktunya tidur buat keluar. Mau pulang, beres-beres dulu. Aku tadi lupa nggak beli apa itu namanya, nggak beli kresek. So pakai tangan kosong aja. Okay. Go home. Pulang guys. Ini aku masukin dulu. Ini aku mau pulang. Mau OTW pulang. Nah itu ruang tunggunya ada Ama lagi makan siang. Jadi ini jam waktu makan siang ya guys, lumayan rame. Dan di luar tuh hujan. Untung aku bawa payung. Pulang. Nah, payung aku di sini. Aku ambil payung dulu. Nah, jadi begini ya suasana Taiwan pas di siang hari, hari istirahat siang hari. Ini jam makan ya, jam istirahat makan. Karena ini masih setengah satu siang. Ih, kebetulan hujan guys, jadi aku bawa payung. Hujan. Nah, gue nyampe rumah. Nyampe kamar idaman. Bukan kamar idaman. Kamar ini tempat ternyaman buat aku ya. Ya Allah, selimutnya gak aku bersihin. Hai guys, nah ini aku udah ada di kamar dan nyampe rumah. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Ini koper-koper aku udah aku beresin. Udah dua koper ya aku beresin. Karena nanti awal bulan tuh aku udah kerja di majikan baru. Dan hari ini tuh mbaknya datang tapi masih di karantina seminggu ya. Jadi nanti tanggal 19 baru dianterin ke sini. Dan ini berhubung dua koper ini nggak cukup, so aku tempatinnya tuh juga ini belinya di Shopee. Harganya itu nggak sampai 100 NT ya, nggak sampai 50.000, murah banget. Dan ini juga aku tempatin baju-baju yang aku pakai harian. Jadi nggak perlu buka-buka koper lagi guys. Ini tinggal sepatu-sepatunya yang gak ada tempat. Jadi sepatu aku tuh banyak banget ya. Satu, ada dua. Yang di luar itu masih ada lagi. Dan sepatu aku tuh ada dua. Ini tak taruh di dalam kamar ya. Yang sering-sering tak pakai taruh dalam kamar. Taruh di bawah kolong tempat tidur. Tiga dan empat. Yang di luar tuh masih ada tiga pasang kayaknya. Ini sepatu buat musim dingin. Dan ini buat sepatu-sepatu harian atau sepatu-sepatu nyantai gitu. Dan ini buat tempat selimut. Selimut yang barusan itu. Ini selimut aku beli sendiri ya guys ya. Jadi tinggal semua udah disiapin, baju-bajunya udah dipersiapin. Tinggal nyiapin buat tempat sepatu. Mungkin rencananya mau beli tas kresek seperti ini lagi satu. Karena ini gak muat.
karena di lemari yang situ masih ada, lemari yang biru itu masih ada baju-baju aku, di dalam di kamar sebelah juga masih ada baju-baju aku, jadi baju aku tuh banyak banget. Inilah kalau pas apa pas mau pindahan gini ya, repotnya itu ya gitu, ngeringkesin baju-baju nanti ditaruh lagi di majikan yang baru, nyari lemari lagi, menyesuaikan lagi. Ah, enggak enaknya pindah majikan tuh seperti itu. Tapi kalau di sini terus juga aku enggak gimana ya, nggak nyaman lah. Intinya ya memang harus pindah, dan semoga mbaknya yang baru itu bisa nyaman lah sama aku, bisa cocok gitu. Ah, hari ini aku nggak video masak-masak ya guys, karena tongsisnya datangnya tuh lambat. Aku pesennya tuh 2 hari yang lalu dan hari ini udah datang. Jadi pengiriman tuh 2 hari, aku pesen langsung dikirim, hari ini datang ya. Hari ini tuh hari Rabu, aku pesennya hari Senin, Senin langsung dikirim dan hari Rabu udah datang. So aku bisa nge-vlog lagi. Dan sekarang tuh jam 1 kurang 10 menit waktu Taiwan, jadi waktunya aku istirahat. Nanti ini mungkin terlalu awal ya mau aku persiapin, jadi nungguin tanggal 18 lah, tanggal 18 aku siapin semua. So tanggal 19 mbaknya datang, nanti maksudnya udah beres semuanya lah, mbaknya tinggal nempat-nempatin biar lemari yang aku pakai tempat baju ditempatin sama TKW yang baru gitu. Dan semoga mbaknya bisa betah sampai finish kontrak 3 tahun, amin. So guys, aku gak bisa ngevlog terlalu lama karena hari ini gak ada bahan ya, bahannya apa aku bingung. Hari ini juga gak ada masak-masak, udah buang sampah, hari ini libur. So jadi cukup sekian dulu lah vlog dari aku hari ini. Thank you buat kalian udah mengklik video ini, dan buat kalian belum subscribe channel aku, bantu subscribe, like, comment, dan share. Thank you and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you the next video. Bye.